saya meluruskan isu yang dibikin oleh media, ya, baik itu medsos maupun yang diawali dengan para wartawan, mungkin saya tidak tahu. Yang pastinya adalah itu adalah hoax yang sangat jelek, fitnah yang sangat jelek. Saya selaku Gubernur Sumatera Utara, saya sadar sesadarnya rakyat saya ini beragam. Ada kabupaten yang mayoritas muslim, ada kabupaten yang bermayoritas Nasrani, dan itulah yang ada di Sumatera Utara. Kalau ada orang yang menginginkan hal itu, orang itu tak sehat itu. Jadi saya berkata gini, kabupaten yang mayoritas muslim aja tak bisa kita lakukan itu, apalagi itu. Apa Anda pernah dengar kalau saya membuat Danau Toba itu Danau Toba Syariah gitu? Pernah dengar? Enggak pernah. Oh, saya yakin apapun yang saya ucapkan, saya bertanggung jawabkan itu. Yang menjadi persoalan itu nanti terjadilah SARA. Iya. Rentan ke sana itu. Iya, itu rentan sekali. Itu manusia yang tak punya akhlak. Adu domba. Ya, isu ini terus digulir Pak Gub, imbauan ke masyarakat apa nih Pak Gub? Jangan pernah dengar dengan hasutan dan fitnah. Ya.